bercakap mengenai AF, rasanya sudah lama kita tak dengar cerita pasal duo Asia. Selepas popular dengan single Hentian Terakhir, mereka bakal muncul dengan sebuah single baru. Mula daripada keluar Akademi Fantasia 2013, sekarang ni dah masuk season baru Akademi Fantasia 2014, mengeluarkan dua single lah setakat ni. Awak rasa macam mana dari segi progres? Laju atau perlahan? Agak bagus lah perjalanan tu buat. Lagipun proses untuk keluarkan single ni tak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat pun hasilnya kurang memuaskan pun tak boleh. So biarlah lambat keluar tapi hasilnya sangat berkualiti. Dan mereka telah menghasilkan single terbaru, Hujung Waktu. Boleh beritahu kami sedikit mengenai lagu ni? Okey, Hujung Waktu dicipta sepenuhnya oleh Omar K. Pasal lagu ni adalah kisah percintaan. Nak tahu cerita tu pasal apa, nantikan lagu ni. Dan akan dalam planning akan membuatkan mini album. Selain daripada Omar K, siapa lagi yang korang dah cuba approach untuk dapatkan lagu daripada mereka? Okey, buat masa ni memang fully kita orang approach Omar K. Tapi insyaAllah maybe kalau ada peluang kita orang akan try cari various composers. Semuanya bergantung pada rezeki dan juga plan Astro macam mana untuk kita orang. Kita orang just ikut sahaja. Kalau agaknya diberi peluang tertentu seperti I don't know, pengacaraan ataupun menjadi DJ radio mungkin, adakah awak akan mengambil peluang itu ataupun tidak memberi fokus kepada menghasilkan album atau bagaimana? Memang kita punya fokus sekarang ni dekat music, sebab itu memang tujuan kita masuk industri seni ni. Tapi kalau macam ada pengacaraan, itu maybe boleh dipertimbangkan jika dia tidak berlanggar dengan nyanyian kita orang. Ya, betul, tepat sekali. Asalkan tak clash jadual tu mungkin boleh dipertimbangkan lah. Tapi kalau macam mana pun kita orang nak lebih fokus kepada Azhil, sebab kita orang sayang sangat dengan Azhil.